السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي الآمر بذكره. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وزرته جمعين أما بعد. اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل ونسألك يا ربنا خير هذا اليوم وخرى فيه وخرى بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشرا فيه وشرا بعده وجعلنا من الذين يذكرونك ذكرا كثيرا ويسبحونك صباحا ومساء من رب العالمين Bihakki Sayyidil Mursalin Baik eh, Bapak Ibu Ini jauh-jauh gini asik nih Bapak maju deh Maju aja ya nah, Maju aja Nah gitu biar Magnetnya lebih kuat Yang mau aja Pak, yang nggak mau jangan dipaksa. Ya. Baik, kan kita kaji kitab al azkar an Nawawiyah. Judul aslinya bukan al azkar an Nawawiyah, tapi al azkar al Muntakhabah. Zikir-zikir yang dipilih min kalami Sayyidil Abrar dari kalam Sayyidil Abrar Sayyidil Abrar artinya penghulu orang-orang yang soleh yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditulis oleh imam yang mungkin sudah sering dengar ada Imam Nawawi Imam Nawawi ini nulis mulai dari kitab kecil sampai kitab besar semuanya dipakai kitabnya cuma 42 hadis ada nggak Bapak Ibu nulis 42 hadis lalu dipakai orang itu coba Imam Nawawi ya yeah. nulis 42 hadis 42 itu dikit itu jari tapi kitabnya dipakai orang beliau nulis kalau yang ini lebih dari 1000 hadis ini sekitar berapa ini ya? Oh lebih pak, Seribu, seribuan hadis, seribu hadis lebih kitabnya dipakai juga. Nulis tiga jilid kitab eh, tahzib lughat, dipakai orang juga. Nulis lebih dari sepuluh jilid kitab syarah majmu belum meninggal, kitabnya belum selesai. Dilanjutin oleh Imam Subuki. Sampai hari ini dipakai juga. Jadi nggak ada kitab Imam Nawawi ini yang nggak dipakai. Ada yang lebih sering dipakai, Riyadus Salihin. Itu juga seribu hadis lebih. Lebih dari seribu hadis. Nah Imam An-Nawawi ini namanya bukan Nawawi, Nawawi itu nama kampung Nawa, nama beliau Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al Nawawi. Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al Nawawi. Kalau orang disebut namanya Yahya, kalau dulu itu biasanya orang yang nggak mau nikah. Ya, Sayyidan dan Wahasura Begitu di Quran Seorang penghulu Pemimpin wa Dan yang kemudian menahan nafsunya Jadi beliau ini Orang yang gak sempat menikah Pak. Kalau kita nyempetin nikah ya <tuh> Imam Nawawi itu Ngaji 12 ilmu setiap hari mulai mutalaah sebelum subuh makannya hanya sebelum subuh dan dia tanpa dia sadari ataupun dia sadari puasa setiap hari kecuali hari-hari yang haram. Jadi ahli riwayat semua menyebutkan begitu tapi tidak ada yang berani beliau mengatakan bahwa beliau ini yasumu somad dahor puasa setiap hari. Tapi sebenarnya ini cara beliau menyembunyikan ibadahnya ya. Ada yang puasa setiap hari nggak? Ya, Senin Kamis saja sulit ya. Daud aja sulit. Ini beliau setiap hari. Bukan nggak mau nikah. Kita kalau buka kitab beliau, kitab fikihnya dipakai Bapak Ibu. Judulnya Al-Minhaj. Kitab ini fenomenal, karena beliau bisa menggabungkan kalam-kalam ulama, lalu memilih mana yang kuat dari mazhab Syafi'i, yang merupakan fikih yang menurut beliau paling kuat menjelaskan hukum-hukum kenabian. Di kitab itu ada bab nikah, dan dia membahas hukum nikah itu seperti dia, kayaknya mau nikah atau sudah nikah, tapi ternyata dia nggak sempat menikah. Umurnya pendek lahir tahun 630-an, 31 saya ingat saya. Umur 40 sekian sudah meninggal. Ya. Tapi umur ilmunya lebih panjang dari umur biologisnya. Ini Bapak umur berapa, Pak? 55. Bukunya ada berapa, Pak? ya 631 lahir 676 sudah wafat di waktu kecil Imam Nawawi ini belum balik malam ganjil bulan puasa dia bilang ke ayahnya ya abadi ro'aitu nurah wahai ayah anda, aku melihat cahaya aku padamin kok nggak padam-padam itu cahaya apa gitu itu bukan cerita dongeng itu asli disebutkan dalam kitab-kitab murid-murid beliau Imam Nawawi belum sadar kalau itu malam Laitul Qadar yang sadar bapaknya bapaknya keduluan sama anaknya ya, jadi ada orang-orang memang Allah buat dia suka beramal sedari kecil sebelum balik dan dia tidak sadar dia masuk ke suatu malam yang disebut Lailatul Qadar. Ayahnya baru baru tahu Lailatul Qadar setelah anaknya kasih tahu. Karena ayahnya juga seorang uh, wali Allah, ya. Ada yang begitu nggak punya anak, Pak? Ya, kita belum bangun dia udah bangun duluan. Nah, kalau anak sekarang bangun cari apa dia? Cari TV, mencari handphone nggak masuk kalau mengikuti Imam dan Imam Nawawi ini lahir jadi di negara yang sekarang kita sebut Suria kota Damaskus jadi wilayah dia bagian dari kota Damaskus yang sampai hari ini tidak pernah lewat 100 tahun kecuali itu kota konflik nggak nyampe 100 tahun negeri Syam itu konflik Hari ini Bapak Ibu setelah Gaza nyerempet ke Lebanon. Sudah sudah banyak yang hancur. Ya. Lalu presiden Lebanonnya ngumpet. Mereka nggak mau pusing. Berin Hizbullah Ormas yang bikin. Itu Ormas kelompok Syiah. <coughs> Kalau Hamas kan masih ahli sunnah. Meskipun dia ikhwan muslimin dan mau kerjasama dengan Syiah, tapi kalau Hizbullah ini benar-benar Syiah. Sedangkan Lebanon jangan dibayangkan tuh negeri Arab soleh pak. Di sana nggak ada pesantren, nggak ada madrasah, madrasah Islam nggak ada. Lebanon itu negara Arab paling Kristen, paling banyak Kristennya. Ya Islamnya nggak banyak. Tapi kalau ada ulama di sana jadi ulama, itu pasti ulama yang paling keren itu. Karena dia jadi ulama, betul-betul kesungguhan yang ngaji. Jadi secara tradisional ngajinya, saya punya guru di sana. Semoga masih hidup, masih muda juga. Syekh Muhammad eh, Amin Salim Al Kurdi, yang mengijazahkan ratusan kitab kepada kita. Alhamdulillah. Seorang sufi, seorang hafiz, quran, dan juga mufti. Mufti, ya, jadi beliau cerita tentang perkembangan Islam di Lubnan. Eh, Lubnan, kalau bahasa Arabnya, kalau kita nyebutnya Libanon, dan dia mengatakan miris ya. di Libanon, Beirut itu madrasah Islamiahnya sedikit, konfliknya banyak. Ya. Jadi, negara daerah Syam itu, Suriah, Libanon. Palestine, Yordan. Itu yang aman cuma satu, Yordan. Tahu apa kenapa negeri itu aman? Karena dia sekutunya Inggris. Itu secara politik, tapi secara rohani dipimpin oleh zuriat Nabi SAW, jalur Sedinal Hasan. Ya. Dan ketambah Baimun, saya heran katanya, negara yang dipimpin oleh zuriat Sayyidina Al-Hasan sampai sekarang masih utuh. Maroko, Yordania dan katanya Brunei juga ya, wallahu alam. saya sudah pernah ziarah ke pendiri Brunei itu, Syarif Ali. Besar kemungkinan memang zuriat Sayyidina Al-Hasan karena gelarnya Asy-Syarif. Ya, Asy-Syarif. <coughs> nah, Imam Nawawi itu Jangan dibayangkan hidup seperti di Jakarta aman-aman begini enggak. Kita kan belum sampai 100 tahun ya. Kita berapa tahun ini? 79. Tapi kita masih perang, masih konflik besar sampai tahun PKI terakhir kapan? Berarti kalau dikurang perperangan itu baru reda tahun kapan? 60 65 kurangin Mbak 2024 kurang 65 belum nyampe juga 100 tahun ya belum nyampe juga berapa tuh ya? 50-an tahun ya baru segitu negeri ini aman nggak aman-aman juga tahun 84 ada pembunuhan pergerakan muslim di Tanjung Priok tahun 98 kita konflik sesama kita ya dan semoga konflik ini tidak terjadi lagi amin robbal ini saya cuma ingin ngasih gambaran bahwa negara itu nggak selalu aman tapi Indonesia itu sudah sangat aman Imam Nawawi dia lahir 631 656 Baghdad jatuh ke tangan hulagukan Baghdad Bagdad ama Surya jauh nggak? Jauh. Dua tahun habis itu ujungnya Suriah yaitu Aleppo dikuasai oleh ulagukan. Nggak lama setelah itu Mesir dicaplok oleh Salib. Jadi dinasti Ayubia runtuh karena budak-budak mereka yang jadi tentara kemudian kudeta tadi Al-Quds dikuasai oleh orang Islam di zaman Salahuddin Alayubi murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang dibimbing oleh murid beliau namanya Kudaib Al-Ban jadi kalau mau taklukkan Al-Quds jadi Sufi dulu Pak jangan cuma ngamuk-ngamuk doang jangan cuma ngeluh-ngeluh doang jangan cuma eksploitasi penderitaan orang jadi sufi. Sufi itu orang yang ridho kepada takdir dan tidak mengeluh, tidak minta-minta, tapi dia justru tegar. Ya, orang pasti bantu, nggak perlu kemudian mengemis kemana-mana. Ya, sampai hari ini masih ada masjid orang Indonesia di sana di Palestina. Ya. Jadi Palestina itu dicaploknya setelah setelah masa Imam Nawawi menyaksikan ada penghancuran terhadap Baghdad oleh kulakukan. Artinya apa Bapak Ibu? 656 dinasti Abbasiyah runtuh. Waktu itu Abbasiyah sudah simbol yang ada cuma negara-negara eh, kesultanan Sultan jadi udah pecah-pecah. Ada Ayubia, ada macam-macam sudah. Ya. Abbasiyah itu cuma nama, Imam Nawawi hidup di zaman itu. Hidup di zaman fitnah itu. Bapak jangan bayangkan perangnya kayak sekarang, perangnya zaman dulu manual dan sangat mengerikan. Itu kitab-kitab semua di Baghdad dan ulama-ulamanya, jadi nggak ada ulama punya surau nih, punya masjid, lagi begini duduk. Itu masuk pasukan semuanya dibunuh. Baghdad itu masuk Aleppo semuanya dibunuh. Maka sungai-sungai yang ada di Baghdad itu, Eufrat dan lainnya itu dua aja warnanya. Warna tinta dan warna darah. Imam Nawawi hidup tapi beda kota. Dia di kota Damaskus. Belum belum disentuh oleh ulagukan. Yang disentuh baru Aleppo. Maksud saya mau cerita ini Bapak Ibu, waktu dia pendek kondisi politik tidak begitu aman, tapi dia bisa nulis. Di sini ada kelompok yang nggak ngerti bab jihad, mengata-ngatai Imam Nawawi, walaupun sudah wafat. Anak-anak muda hari ini, apa kata mereka? Baghdad sedang ditaklukan, Aleppo sedang ditaklukan, Nawawi kenapa tidak ikut jihad? Itu dijawab sih Imam Nawawi, pakai surat at-taubah bahwa ketika ada panggilan jihad belum masuk pusuh ke dalam negeri maka cukup sekelompok orang atau beberapa kelompok dari masyarakat pergi berjihad sisanya ada yang urusan ekonomi, ada yang urusan kesehatan, ada yang urusan agama dan dia memilih untuk urusan agama sampai nggak sempat nikah maka jihad beliau jihad tinta jadi kata dia kalau semua orang ikut jihad ke Baghdad, terus yang nulis kitab siapa? Maka jihad itu tidak mesti bunuh-bunuhan, tapi membunuh ego diri. Harusnya dia sudah nikah berkali-kali, bayangin Pak Ulama ada zaman itu bininya luar rata empat. Dia satu pun yang punya. maksud saya hanya ingin meluruskan asumsi banyak orang bahwa Nawawi kok gak ikut jihad? Enggak, ini juga jihad jihad itu tidak hanya perang secara fisik tapi juga menghidupkan ilmu, pengetahuan, ya. Kira-kira sudah connect ya? Hidupnya Imam Nawawi di zaman yang sangat rumit tapi dia bisa bisa move on ya. Di Mesir sudah terjadi konflik, di situ ada gurunya dia, guru Imam Nawawi meskipun pertemuannya diperdebatkan apakah sempat bertemu atau tidak. Namanya Izuddin bin Abdissalam, gelarnya Sultanul Ulama. Apa fatwa dia? Jika musuh telah masuk ke dalam negeri, maka siapapun wajib berjihad. Makanya Mesir, kemudian Suria dan beberapa wilayah Syam, tempat Imam Nawawi, tidak sempat, kalau khususnya Suria nggak sempat dimasuki oleh tentara salib, karena sudah dihalau duluan oleh orang-orang Mesir, ya. Dan kita sudah menyaksikan hasil jihad ilmu beliau, semua kitabnya dipakai. Di sini ada kajian kitab Nawawi, Karbain, Redesolhin. Ada. Dulu. Ada pak? Wah itu uh, Nawawi Al-Bantani beda Pak Nawi al Bantani itu zuriat Syarif Hidayatullah orang Banten jadi ulama di Mekah Madinah disebut ulama Hijaz dia orang kita tapi disebut ulama Hijaz sebenarnya Syekh Nawi itu masih zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tapi dia menyembunyikan nasabnya harusnya dia bergelar Ash syarif Nawi ya siapa namanya Nawawi bin Umar ya as Sayyid atau Asy-Syarif Nawawi bin Umar ya? Al-Bantani gitu <coughs> belakangnya mungkin Al-Hasani ya kalau Imam Nawawi ini bukan zuriat Nabi Muhammad SAW, tapi zuriat Nabi Adam, Pak. <laughs> Sama kayak Bapak Ibu lah. <laughs> ini sekedar menjelaskan tentang siapa beliau dari sisi umum ya dan tidak ada ulama hari ini yang bisa mencapai keilmuannya apalagi mencapai keilmuan Imam Syafi'i beliau ini sudah boleh bikin mazhab sendiri tapi nggak bikin mazhab dia tetap mengikuti manhaj Imam Salafus Soleh yaitu Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang umurnya juga pendek dalam akidah beliau mengikuti akidah Imam Ahlu Sunnah Abul Hasan Al Ash'ari dalam tasawuf dia mengikuti Imam Kusyairi, Imam Ghazali dan ke atasnya lanjutnya Imam Junaid Al Baghdadi. Nah, kitab ini buah dari beliau mengikuti guru mursyidnya. Guru-guru beliau ya, yang bersambung kepada Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, yang bersambung kepada uh, ada Imam Kusyairi ya, Risalah al Kusyairia dan kitab Ar Risalah Kusyairia dan kitab Ihya Ulumuddin betul-betul sangat ngefek di semua kitab-kitab beliau tentang ketasawufan Bapak kalau ingin cari dalil tasawuf buka Riyadu Solehin Riyadu Solehin itu dalil ber tasawuf. Karena dia nulis kitab itu untuk para salik. Salik itu siapa? Orang suluk. Salik itu orang yang sedang menempuh jalan menuju Allah. Lalu dia pisahkan antara kitab dalil bertasawuf, dalil makomat, dengan zikir yang diamalkan oleh Nabi, menjaga makom itu. Nah, Bapak Ibu, Ma'rifat itu Allah turunkan Itu disebut warid Untuk menjaga ma'rifat Maka Nabi SAW Diwahyukan Untuk mengajarkan wirid Nah ini perbedaan dengan orang awam Orang awam mengira Wirid dulu baru turun Warid Wirid dulu baru turun Buahnya, enggak secara ilmu kerohanian Allah menurunkan nur untuk menjaga nurnya tidak padam maka di wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW wirid ah kitab-kitab ini seperti al azkar An nawawi ini kitab yang setelah beliau kumpulkan ada sekitar seribu lebih wirid-wirid kenabian banyak atau dikit tuh mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Lalu beliau membuka kitab ini dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qala bisanadina al al Qala azkurkum. Washkuruli wala takfurun. Ya, setelah Bismillah, Imam Nawawi menulai dengan ayat surat Al-Baqarah. Ya, fadzkuruni azkurkum zikirlah kepadaku, aku akan mengingatmu. Allah berkalam nih. Ingatlah aku, aku ingat kamu. Duluan mana Pak? Yang ingat Allah atau kita? Duluan mana yang ingat kita ingat Allah atau Allah ingat kita? Ya, kenapa? Kalau orang awam atau mohon maaf penafsir awam dia menerjemahkan berzikirlah kamu niscaya Allah akan berzikir mengingat kamu itu orang awam gak ngerti akidah dalam ilmu akidah Allah itu bersifat qidam huwal wal -akhru. dia yang maha awal awalnya tidak pernah didahulu oleh ketiadaan dia selalu ada dan tidak pernah tiada dan disebut qadim. Apa arti qadim? Dia la yasbihuhu adamun, tidak pernah tiada. Dan dia konstan. Allah itu konstan, maha konstan. Jadi sekali dia menyebut, selama-lamanya dia menyebut. Maka sekali Allah mengingat seseorang hamba, selama-lamanya hamba itu diingat oleh Allah. Namun kapan Allah kemudian memberikan khususnya keistimewaan kepada si hamba jika si hamba diberi kesadaran untuk mengingatnya? Maka seorang imam ditanya, kapan Allah ingat aku? Ini pertanyaan awam. Apa jawaban gurunya? Jika engkau mengingat Allah, sebenarnya Allah setelah mengingat kamu. Ya, jadi kalau tadi bapak zikir itu, itu Allah sedang memberikan ingatannya kepada kita. Ya. Mari kita baca suratul Fatihah kita kirimkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Imam an Nawi, ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wali ruhi imamina an Nawi, Yahya bin Syaraf Nawawi wala mursyidina wa masyayikhina wa mujizina bi asanidihim ila hadzal Imam Al-Fatihah. Allahumma oh, jibs Orang mukdubi alaihi yang tadi belum masuk Pak, itu mukodimah ya. Ya, mengantar doang itu. Untuk Mukodimah, sudah ada kajiannya di ribat tahun 2022 waktu saya safar ke Banten di pesantren eh, Nada ya. Di situ waktu berkunjung kepada Uh, saudara alma mater kami, Kiai Nurul, ya. dia request untuk membedah Kitab Al-Azkar'an Nawi uh, untuk mukodimahnya. Yang bahasa Arab itu itu penjelasannya sangat indah sekali. Jadi, dia hanya bukan mukodimah juga khutbah. Tul Kitab, khutbah kitabnya itu, jika dijelaskan, sangat panjang. Karena dia ada asmaul husnanya, ada asror asrornya. Intinya adalah dia nulis kitab ini sebagai tanda puji syukur kepada Allah Taala yang mengatur alam semesta dan memberi memberi nur kepada kolbu ulil kulubi wal absar orang-orang yang punya kolbu dan punya pandangan ya Allah lah yang membuat sadar makhluknya yang dia pilih untuk masuk kepada jumlah para walinya yang disebut akhyar orang-orang baik jadi bapak jangan rasa sok soleh yang bangun pagi ini dan duduk sampai detik ini itu memang Allah pilih Ya, emang Allah pilih. Semoga pilihannya kita hargai. Maka kalau masuk majelis jaga-jaga adabnya. Ya, untuk belajar adab majelis buka kitab-kitab Imam Nawawi. Ya, ada kitab Minhajul Abidin. Semoga di sini nanti ada yang bahas kitab itu Minhajul Abidin. Itu disitu nanti adab-adab termasuk adab seseorang di masjid. Ya adab kita di majelis, adab kita di mana saja, insya Allah. Lalu setelah syahadat beliau kemudian membuka dan mengatakan amma ba'du. Faqad qala al-azimul al aziz al hakim fadhkuruni azkurkum. Kata Imam Nawawi, Allah telah berfirman fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku, aku ingat kamu. Surah Al-Baqarah ayat 105, 2. Dan uniknya ayat ini, Fazkuru ini, biasanya kalau perintah, jawabnya menggunakan atof. Atof itu kata sambung. Tapi ini enggak ada huruf sambung atau kata sambungnya. Langsung fazkuru ni azkurkum. Ingatlah aku, dan perlu kamu ingat, kata Allah, aku selalu ingat kamu. Sekali Allah lupa sama kita, kita udah nggak nafas lagi, Pak. Maka bersyukur Allah masih ingat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun. Ya'budun sudah banyak juga penjelasan kami kalau penjelasan awam ya, surat zariyat ayat 56 tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku tapi Bapak kalau belajar tafsir tafsir isyari tafsir isyari itu isyarat rohani dimulai dari para sahabat nabi itu sudah muncul makna isyari dari yakbudun kalau penema, penerjemahan kebanyakan ustadz tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku sholat gitu takat haji bayangannya ritual tapi Said bin Jubair murid ibnu beliau menjelaskan juga dari gurunya yaitu sahabat Nabi Abdullah bin Abbas menyembah paling tinggi itu bukan sekedar ritual ya, ibadah tertinggi itu bukan hanya sekedar ibadah ritual tapi ibadah spiritual. Apa ibadah spiritual? Ibadah rohani. Ruh itu ibadahnya beda dengan lisan. Ibadah lisan ngapain? Nyebut Allahu Akbar. Membaca. Subhanallah, Alhamdulillah. Itu ibadah lisan. Kalau ibadah akal berpikir. Ibadah kolbu mengingat. Kolbu kita juga ada ibadahnya, yaitu mengingat, dan kolbu itu lebih tua dari otak. Dia bisa mengingat memori sebelum otak ini dicipta. Itu kolbu, lalu ada ibadah sir. Sir itu ibadah mengenal kalau di kolbu mengenang nama, mengingat nama Allah. Kalau sir kita itu mengingat sifat Allah. Kalau ibadah yang puncak itu ma'rifatu, ma'rifatullah kulliyan, isman, wa fi'lan, wa sifatan, wa Mengenal, memandang kepada yang punya nama, yang punya sifat. Ya, itu ibadahnya ruh apa ibadahnya ruh? Mengenal dan memandang yang punya nama. Gak cukup mengenal namanya, gak cukup mengenal sifatnya, dia juga memanatap terus. Itulah yang Nabi sebut ketika ada hadis Islam Iman Ihsan waktu Sri Najibril datang. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Eh Jibril, apa itu ihsan? Eh, Jibril bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, apa itu ihsan? Lalu Nabi menjawab, anta abudallah ke ka anna Engkau menyembahnya ke ka anna seakan-akan engkau melihatnya. Maka melihat Allah itu mustahil dengan ini. Ada jelas ya surat Al-An'am la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul Allah tidak dapat dicapai oleh semua pandangan, tapi dia meliputi semua pandangan. Yang dapat memandang Allah itu cuma Allah. Maka ruh ini, itu adalah kesadaran seseorang, bahwa saat dia memandang, bukan dia lagi yang memandang. Baru itu disebut ihsan. Jika Bapak beramal, Bapak nggak ngerasa lagi beramal. Ini kan masih merasa soleh semua. ya, Masih merasa pejuang masjid semua. Dan lupa bahwa semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hari ini orang dengan beda faham itu kemudian ngamuk-ngamuk kepada yang beda faham. Baik dalam urusan mazhab, manhaj, tarekat, sampai kepada urusan Palestina cuma beda pemahaman aja bisa ya urusan partai coblos mencoblos masih ingat 2016 2019 memori itu masih kuat di kepala kita orang cuma beda dikit tapi karena dia tidak punya kesadaran spiritual ya. akhirnya benci-bencian karena itu dan kita nauzubillah min, min zalik. ya jadi ya budun apa arti Ya'budun? Said bin Jubair, murid sahabat Nabi Ibn Abbas menerjemahkan Ya'budun bukan menyembah secara lisan, ritual Tapi menyembah secara spiritual Dan penyembahan spiritual rohani adalah dengan mengenal Maka beliau mengartikan Ya'budun mengenal aku tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal aku Syekh Abdul Qadir Jilani berdasarkan ayat ini dia dalami maka dia dapat ilham ilham itu yang sekarang dikira orang itu hadis padahal itu bukan hadis kudsi itu ilham bukan hadis nabi bukan hadis kudsi apa ilhamnya kata Syekh Abdul Qadir Jilani Allah berfirman zan Aku ini perbendaharan yang tersembunyi Fa ahbabtu Aku ingin dikenal Fa khalaqtul Maka aku ciptakan makhluk Fa bi Lalu mereka mengenal aku Dengan bantuanku sendiri Jadi kita mustahil mengenal Allah Kalau Allah tidak tidak bantu, jadi ya, budun artinya apa? Mengenal Allah. Lihat buduni agar mereka, jin dan manusia, mengenal Allah. Sudah kenal Allah belum? Hah? Udah kenal Allah belum? Udah sekian tahun nih sholat, udah kenal Allah belum? Hmm? Belum. Aduh udah lama nyembah Allah gak kenal gimana ceritanya tuh. Berarti nyembah yang gak dikenal dong. Nyembah yang gak dikenal. kenal. Ah, mungkin Bapak ini ngikutin Abu Bakar kali ya. Tapi Abu Bakar gak begitu. Sayyidina Abu Bakar itu mengatakan, engkau mencoba mengenal Allah, mengerahkan semua upaya untuk, untuk mengenal Allah, lalu engkau kemudian mengatakan, aku menyerah. Allah itu maha transenden. Apa arti transenden? Tidak dapat, tidak dapat dicapai oleh pikiran, tidak dapat dibayangkan oleh imajinasi, tapi dia maha meliputi semua imajinasi dan pemikiran. Yang tidak dapat diliputi oleh tempat, tapi dia meliputi semua tempat. kesadaran dia itu, lalu Abu Bakar berkata, Al-ajzu anil idrak idrak kamu setelah mencapai puncak pengetahuan lalu menyadari bahwa pengetahuanmu tidak akan pernah menembus tentang hakikat Allah itulah pengetahuan mengaku tidak sanggup mengenal Allah itulah penge setelah ngapain setelah berusaha mengulik-ulik tentang Allah Berbeda dengan Sedina Ali, karamallahu wajah. Apa kata beliau? Itu kan Abu Bakar. Kalau saya beda katanya. tu rabbi bir rabbi Justru aku mengenal Allah. Karena Allah membantuku untuk mengenal dia. Bi, kata Allah. Maka Sedina Ali, ini sesuai dengan hadis Imam Bukhari jika seorang hamba sudah Allah cintai, maka diganti chipnya diganti pak. Kesadarannya sudah kesadaran ruhiyah. Pandangan matanya bukan lagi mata makhluk, tapi Allah pinjamkan pandangannya. Maka kita memandang bukan lagi dengan mata kemakhlukan, mata kemakhlukan itu sudah Allah hancurkan dalam wujudnya. Jadi yang memandang saat itu Allah, kalau Allah memandang dirinya bisa. Kalau kita memandang Allah, kita nggak sanggup. Maka maharnya cuma satu. Cinta. Orang cinta itu indikatornya juga cuma satu. Sering ingat. Sering ingat kekasih nggak? Apa masih ingat memantan Pak? Berarti masih cinta. Itu cinta lawan jenis. Ama anak sering ingat nggak? sering ingat guru bedanya bapak guru itu selalu ingat muridnya. kalau orang tua kita ini hanya ingat anak kita doang. Is. kalau anak orang lain kita kan nggak ingat. terucu gak bini. ini? hmm, kok ingat anak orang lain? jangan-jangan <guruh> punya cabang di tempat lain? Bukan. Kasih sayang yang Allah titipkan kepada kita, ternyata sedikit sekali. Karena kita hanya mencintai secara biologi. Juga harus itu. Ini begini aja Pak. Enggak ada yang lebih soheh nih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini banyak yang salah paham. Nabi Muhammad tuh meninggal nggak baca la ilaha ilallah. Ada yang ngomong begitu pak ke saya. Nabi Muhammad tuh belum sempurna katanya. Kenapa? Dia sendiri mengatakan siapa yang akhir kalamnya la ilaha Allah masuk surga. Lah dia sendiri meninggal bacanya ummati ummati. Itu orang ini ngomong. Gimana jawabnya pak? Cara jawab orang ngomong begini gimana? Tidak usah pakai Nabi. Imam Ash-Shibli. Abu Bakar Ash-Shibli itu teman seorang sufi kontroversial namanya al halaj Mereka ini sama-sama murid dari Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Salafus Saleh, yang wafat tahun 297. Imam ini Ash-Shibli waktu sakaratul maut oleh muridnya, muridnya nggak kenal siapa gurunya, apa kata muridnya? Tuan Syekh, Kul la ilaha illallah. Anda sedang sekarat, banyak-banyaklah baca la ilaha illallah. Apa kata dia? Kata yang Syibli, uskut, diam. Saya sedang yang dengan yang punya nama. Dia sedang baca nama Allah, 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 Allah. Jadi jangankan Nabi Muhammad SAW, pewaris Nabi aja, kolbunya, selalu bersama Allah. Ah, Nabi Muhammad itu dalam mengingat Allah, dia teringat sama kita. Jadi Nabi Muhammad tuh nggak egois. Ini bapak ini kalau masuk sorga masih ingat teman nggak? Saya nggak yakin. Pasti mau nyelamatin diri sendiri. Siapa yang kalau dia udah nyampe pintu sorga terus dia ingat? Temanku gimana ya? Yang dulu barengan ngaji guruku gimana ya? muridku gimana? Kalau metode kajian kita masih begini-gini aja, pahala, 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 pahala masuk surga, bebas dari neraka. Kalau cuma begitu-gitu doang, bapak ini nanti jadi orang egois. Orang Islam ini hari ini dididik oleh banyak dai-nya, banyak guru-gurunya jadi orang yang hanya mengharapkan pahala pemburu keuntungan secara rohani enggak saya mau tanya Bapak Ibu surga itu makhluk atau kholik dicipta atau tidak dicipta kalau hanya ingin masuk surga Bapak hanya pindah dari dunia yang dicipta masuk al barzah dicipta pindah ke padang masar dicipta masuk nanti ke surga surga pun masih dicipta maka tujuannya harus lebih tinggi dari surga. Apa yang lebih tinggi dari surga? Surga paling tinggi itu dapat fasilitas bertemu Allah pagi dan sore. Pagi dan sorenya 500 tahun. Ada surga di atas itu lagi, Pak. Disebut Jannatur Ru'yah. Jannatur Murid Imam Najmuddin Al-Kubra itu ada Syekh Najib Ar-Razi nulis kitab ya, tentang ma'rif teruh dan dia menulis dalam kitabnya bahwa surga itu dua sesuai dengan Quran waliman khafa jannatan bagi orang yang takut kepada Allah yang kenal Allah di depan dua surga surga pertama jannah jannatus syahwat surga syahwat Sorga syahwat itu masing-masing kita ini punya istri lebih dari satu nanti. Ibu-ibu jangan cemburu bu ya, cemburu cuma di dunia. Di sono nggak ada cemburu. Ini ibu, ibu kalau marah sama suami yang soleh-soleh ini, itu bidadari kan ngintip terus di sana. Kalau benar di bapak ini ahli sorga. Ya, ini ahli sorga kan ya? Amin. Ini ibu-ibu ini kalau lagi galak sama lakinya, itu bidadari ngomong di sorga apa katanya? Cuma nggak nyampe ke ibu. Hei, jangan galak-galak malaki gua katanya. Kira-kira gitu. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Cuma kan nggak nyampe bu ya. Masih galak aja ya? <tuh> Kalau suaminya masih ada bu, kalau sudah meninggal ya di aja. Allah masya Allah, Muhammad sorga tertinggi itu sorga ketemu dengan punya sorga. Sedangkan surga yang sering diceritakan hari ini, surga kawin, 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 makan, 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 minum, 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 itu ya. Maka ada orang yang sudah, saya nggak tahu, Tuhan surga dia cuma mabain al-fakhizain, yang antar dua selangkangan itu aja, maka dibunuh orang dengan bom orang cuma karena ini dapat 72 beda dari. Benar? Ada yang begitu? Ngebom atas nama jihad cuma untuk urusan selangkangan. Mohon maaf. Pantas nggak? Nggak pantas. Ngebom masjid lagi, Pak. Ngebom masjid bom bunuh diri, maka ahlus sunnah wal jamaah memfatwakan bom bunuh diri bukanlah jihad. Bahkan ulama ahlu sunnah tidak sepakat dengan fatwa yang menyebutkan bom bunuh diri hatta di Palestina itu bukan jihad. Itu kekeliruan dalam berfatwa. Bom bunuh diri, bunuh diri itu hukumnya haram mutlak. nggak ada cerita. Bom bunuh diri hukumnya haram. Dan di masa Rasulullah SAW ada orang lagi jihad bunuh diri dan Nabi haramkan itu apa katanya Nabi Finnar masuk neraka cuma urusan sorga cahwat bunuh orang itu sorga jahat namanya itu ya nauzubillah summa nauzubillah tapi ada yang menarik bapak ibu kitab ini ini belum masuk ke isinya kitab ini membagikan tentang taman-taman surga yang didahulukan jadi nggak usah khawatir ada taman-taman surga yang Allah dahulukan di sini. Taman surga sama surga sama kan? Surga artinya apa, Pak? Surga itu bahasa Arab atau bahasa Sanskerta? Bahasa Arab apa bahasa Sanskerta? Surga. Sanskerta. Coba kembalikan ke bahasa Arab. Kebun surga, apa bahasa Arabnya? Riyadul Jannah kebun-kebun yang langsung connecting dengan Jannah itu ada kebun juga apa dong taman-taman kebun-kebun berarti taman-taman itu ada kebun-kebunnya maka Jannah surga dan kebunnya itu sebenarnya satu dia masih nggak terpisah oleh karenanya di dalam Sahih Bukhari disebutkan kita koneksi kita dengan sorga dan neraka itu seperti bapak terkoneksi sama sendal. Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Dekat sekali. Jadi kalau Bapak itu berbuat baik sekarang, Bapak lagi di taman-taman surga, cuma nggak sadar ya? Nyadar nggak? Ada yang puasa, mohon maaf, saya minum dulu ya. Kitab ini membagi tentang cara menjadikan dunia kita menjadi taman-taman surga. Maka, kalau taman surga di dunia yang berzohir itu disebut yang hari ini Bapak kejar-kejar kalau ke Madinah namanya apa? Raudah. Itu artinya juga sama. Nabi SAW mengatakan taman surga itu antara mimbarku dan hujrohku, kamarku. Tempat itu yang hari ini disakralkan orang. Jadi Raudatul Jannah, taman surgawi itu ada dua di dunia satu makaniyah tempat dan yang kedua haliyah hal kondisi ini yang disebutkan dalam hadis Nabi idza marartum bi riyadil jannah farta'u jika kamu mengunjungi melewati kebun-kebun surga maka petiklah memetik Lalu nak sahabat Nabi bertanya ya Rasulullah apa itu kebun surga? Apa jawabannya? Hilakul zikr, hilakul ilm, Halaqah, halaqah zikir, halaqah, halaqah ilmu. Semoga halaqah ini, majelis ini termasuk kebun-kebun surgawi. Ya, insya, insya Allah. Amin. Nyaman enggak dari tadi duduknya? Apa gelisah? ada ada kerinduan nggak kepada surga atau kepada Allah? Ya, semong muncul nanti habis ini ya. Mukadimahnya lumayan panjang, tapi intinya semua hadis yang disebutkan beliau itu sudah diseleksi dan sudah layak diamalkan. Cuma ada orang-orang yang mengkaji hadis tapi boleh saya sebut prematur, Pak. Ahli hadis prematur. Mohon maaf ya. Imam Nawawi ini hafal ratusan ribu hadis dan mengerti ini hadis sahih tidak sahih. Dan tidaklah ada satu hadis lewat ke dia kecuali dia tahu sumbernya dari mana. Dan dia kemudian memilih dari semua hadis itu mana yang pantas dipakai. Ya di kitab yang lain seperti kitab yang kemudian disyarah oleh Imam Asyuti ada kitab Ali Rishad, ya, kitab Ulumul Hadis dan juga muqaddimah daripada Arba'in muqaddimah dari Rasulihin itu sedikit membahas tentang bolehkah menggunakan hadis do'if untuk beramal ya boleh nggak yang nggak boleh itu perhatikan hadis yang tidak boleh dipakai itu yang do'if itu khusus hadis-hadis hukum halal haram dalam bab halal haram maka tidak boleh menggunakan hadis doif <tuh> mesti hadisnya sahih hasan oke sudah Adapun dalam bab beramal di luar halal haram, bolehkah menggunakan hadis do'if? Boleh. Dan banyak hadis yang disebut do'if, dia tidak do'if. Contoh, hadisnya sudah naik kelas. Bapak nanti ini sudah dekat puasa, Bapak Ibu, nanti akan dapat video dan uh, status bahwa hadis do'a berbuka puasa Allah Malakasum itu hadis do'if. Nah ini prematur, kajian hadisnya prematur. Kenapa? Membaca Allah Malaka Sumtu, bab halal haram tidak? Hah? Itu halal haram. Halal haram, ngerti nggak Halal haram itu yang kita makan, yang kita minum, pekerjaan kita. Itu halal haram. Bahan yang dimakan, bahan yang dipakai, nggak boleh ada babi segala macam itu hukum halal haram itu mesti hadisnya sahih mesti hadisnya hasan kalau baca Allahumma lakasumtu berkait nggak dengan halal haram berkaitnya dengan apa doa itu disebut amal fadilah amal dan Imam Nawawi siapa yang berani melawan dia silakan dengan kealimannya dan dengan kesepakatan mayoritas ulama mengatakan bahkan dia tersebut ijma boleh mengamalkan hadis taif fi fadailil amal dalam amal-amal soleh ya yang mengatakan nggak boleh itu kajian hadisnya keliru dia membawa kajian hadis masuk ke ranah fikih Ilmu hadis itu bukan ilmu tujuan, dia ilmu alat. Dia gunanya cuma untuk mengseleksi hadis-hadis yang 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 dipentingkan oleh Li fikih. Adapun untuk amal-amal, walaupun sudah terang misalnya dia doaif, masih bisa dipakai. Khusus tentang Allahumma lakasum tu hadisnya sudah naik, dia menjadi hasan. Ya, hadisnya berkualitas hasan. Hasan itu bagus. Sahih Asan, dhaif. Ya, ini contoh. Di kitab ini nanti disebutkan hadis Allahumma laka sumtu. Begitu juga dengan yang dikatakan orang, enggak usah Allahumma laka sumtu, cukup baca zahabaz zama'u Itu juga ada di bab yang sama. Ya. Jadi dua-duanya disebutkan bukan seperti yang mereka katakan hari ini. Yang dhaif tinggalkan enggak begitu, ya. Jadi semua yang di sini kalau ada yang doif dia jelaskan, tapi kalau dia sahih pun dia sebutkan. Dan rata-rata sumbernya dari Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Trimizi, Nasai, dan kitab-kitab yang lain. Lalu untuk mengambil berkah ya kita baca dua atau tiga hadis Bapak Ibu karena sudah mau mulai suruk Seperti kebanyakan ulama mereka meniru amal Imam Bukhari. Imam Bukhari menulis kitab hadis permulaan hadisnya hadis niat innamal a'malu bin niat di sini disebutkan silsilah sanad ya ke Imam Bukhari ya. beliau meriwayatkan dari gurunya Khalid bin Yusuf An-Nabulsi orang Palestina yang pindah ke Damaskus dari Abu Yaman Al-Kindi dari Muhammad bin Abdul Bakir Al Ansari, dari Abu Muhammad Hasan bin Ali Al Jauhari. Itu namanya sanad pak. Karena Imam Imam Nawawi nggak ketemu Bukhari. Bukhari wafat 256. Imam Syafi'i tahun berapa tadi? 607. 676. Lama nggak tuh? Jadi kalau ada orang hari ini mengatakan langsung saja ke Suhaib Bukhari. Itu orang nggak ngerti sanat. Dia harus punya sanat kalau dia seorang guru silsilah antara dia ke Bukhari itu gurunya siapa aja. Guru saya, guru saya, guru saya sampai ke Imam Al Bukhari. Habis itu baru dia mengatakan boleh langsung ke Imam Bukhari. Ya. Alhamdulillah kami habis ziarah, saya sudah ziarah dua kali ke Imam Bukhari, Bapak Ibu, dan kita bacakan sanad hadis di sana. Sanat kita ke beliau angkanya di atas 20 orang. Jadi antara kita dan Imam Bukhari angkanya lebih dari 20 ada yang 21, ada yang 22, ada 23, ada yang 30 malah. Ya, jadi kalau Bapak ini kalau saya misalnya orang ke-22, Bapak orang 23 berarti. Kalau dengar hadis ini, ya. Beliau dari Imam Al-Jauhari dari abul Muzaffar Al-Hafiz dari Al-Wasiti dari Abu, Al 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 Abu Nu'aim dari Ibnu Mubarak dia pakai sanad yang bukan sanad Bukhari dari Yahya bin Sa'id dari At-Taimi dari Al-Qamah dari Umar Nabi SAW alaihi wasallam bersabda innamal a'malu bin niyat sesungguhnya amal itu berdasarkan niat sanad seperti ini sampai sekarang masih berlanjut Pak masih berlanjut saya nulis juga sendiri sanad saya tentang hadis ini dan yang paling menyenangkan kita apa? Di Mekah. Sudah wafat beliau. Tahun 90 wafatnya. Atau 91 ya. Sekitar, sehingga saya 90. Namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Itu beliau orang Indonesia. Kelahiran Mekah mengumpulkan semua silsilah kitab ilmu yang ada di dunia Islam. Dan dia masih nulis hadis ini dengan sanat dia dari gurunya, gurunya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Masih ada Pak. Dan murid-muridnya masih banyak. Orang Betawi, orang Jawa, Madura, Lombok, Banjar, itu paling banyak muridnya. Tapi yang paling kaget apa? Ulama Al-Azhar, ahli hadisnya murid beliau. Ulama Ayaman, ahli hadisnya murid beliau. Ulama Suriah, ahli hadisnya murid beliau. Ulama India, ahli hadisnya semuanya murid beliau sampai ke Maroko. Orang kita hidungnya nggak mancung-mancung amat kayak orang Arab, tapi ilmunya sangat mancung, pak. Ya, hadisnya innamal a'malubin niat. Sesungguhnya amal tergantung niat. Niat itu di badan atau di kolbu? Di badan atau di kolbu? Berarti amal kalau tidak bawa kolbu diterima Allah enggak? Dan Imam Syafi'i mengeluarkan dari hadis ini sepertiga hukum Islam. Bahwa sepertiga hukum Islam dimulai dari kolbu. Salat tanpa niat sah enggak? Coba Bapak mandi tapi enggak niat junub. Dihitung junub enggak? Enggak. Cuci muka dan lengkap semua anggota wudhu, tapi enggak niat wudhu. Hitung berwudhu enggak? Enggak. Coba tahan enggak makan pagi sampai sore, tapi enggak niat malam harinya, dihitung puasa enggak mau? Enggak. Maka semua hukum Islam, sepertiganya yang zahir, itu mesti pakai niat. Maksud beliau menukil hadis ini apa? Seperti Imam Bukhari, Imam-Imam yang lain berharap semoga kitab ini diniatkan hanya untuk Allah, hijratuhu ila tuhu ilallah warasulih. Siapa yang niatnya menulis sesuatu beramal untuk mencapai ridha Allah, mengikuti Rasulullah, dia pasti sampai. Itu maksud beliau menyebutkan hadis ini. Dan semoga pengurus-pengurus ini bangun masjid ini berkhidmat di sini dan semua masjid sekitar sini berkhidmatnya karena Allah. Karena berkhidmat karena Allah, kalau disinggung-singgung dikit, jangan tersinggung. Ada surat kaleng dikit, nggak usah kemudian rame. Kenapa? Kita niatnya khidmat. Orang khidmat tuh nggak tersinggungan. Maka saya berharap para pengurus niat kita selalu diuji pak oleh Allah. Termasuk guru-guru ngaji, ya merasa kurang dihargai dikit, jangan tersinggung. Namanya dia lagi membimbing umat umatnya belum mengerti adab, belum tahu cara menghargai gurunya. Jangan tersinggung. Biasa aja. Ya. Kalau betul niat dia berkhidmat kepada umat, ya. Baru kita masuk ke hadis sebagai pembuka dan penutup pada pagi ini. Hadis yang saya sebutkan tadi juga, ya. Idza marartum bi riyadil jika kamu masuk ke taman-taman surga fartau maka petiklah lalu para sahabat bertanya apa itu kebun surga wahai Rasulullah lalu beliau mengatakan hilakud lingkaran-lingkaran zikir ini enggak usah pakai pengertian maknawi artikan saja secara harfiah maka masjid ini harus punya majelis zikir Pak di luar majelis salat jamaah salat Mesti punya majelis zikir, ada imamnya tuh, ada ustadznya, ajak imamnya, mungkin baca roti bulu baca hizib apa ya, istighosah apa, nggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan, nggak bisa sekali sebulan, sekali dua bulan ya, nggak bisa sekali tiga bulan, kalau nggak bisa bubarin aja masjidnya, Pak. maka masjid mesti harus menjadi halakoh zikir. Betul, ada yang menerjemahkan hadis ini halakoh ilmu, itu riwayat yang lain, tapi Imam Nawawi tidak mengarahkan ke sana. Lalu disebutkan di ujung hadis, fa'inna lillahi sayyarat minal malaika ini kabar gembira, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang sayyarat, sayyarat itu yang lalu lalang, kalau bahasa Arab hari ini saya roh itu artinya mobil yang lalu-lalang, ya bolak-balik. Ya tulubu mereka sk-nya cuma satu, hanya mencari orang lagi zikir mengaji faida atau bihim kalau mereka dapat satu majelis mereka kerubungi itu majelis. Jadi bapak sadar nggak sadar kalau mata batinnya kuat itu terasa bahwa majelis ini diliputi oleh malaikat, ada rasa sensasi tenangnya, asiknya, sampai tenangnya ada yang sampai tidur. <gif kiss> ya, yeah, wallahu alam bisawab. Ya, yeah, barangkali poin-poin inti dari mukodimah ini sudah saya sampaikan. Ya. Yeah. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas paparannya. Dan sepertinya nanti mudah-mudahan ada sesi-sesi berikutnya e, Dipersilakan dua orang penanya Ya silakan e, Ustadz Zakaria dan ya. Silakan maju ke depan Pertanyaan Singkat sesuai dengan tema Tentang doa dan zikir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya alhamdulillah. Syukran telah hadir di Masjid An-Falah. Mungkin pertanyaan saya sedikit untuk meminta informasi. Ya yang jelas terkait dengan Baklawi keturunan nabi ini kan jadi permasalahan. Nah, mohon arahannya karena ya karena ini kita sebagai umat yang saat ini menjadi fitnah gitu. Di antara kita juga saling bermusuhan, saling curiga, dan sebagainya. Jadi bagaimana terkait dengan sisilah nabi habaib yang saat ini sedang jadi objek fitnah dan sebagainya? Maka ini harus uh, saya mohon dari pandangan uh, Buya terkait dengan masalah ini. Insya Allah jamaah yang ada di sini mendapat informasi yang valid dan ini bisa menjadi uh, acuan kita. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab aja, takut lupa, takut nggak hangat lagi. Saya S1-nya dua pak. Satu akidah, yang kedua hadis. Maka saya menjawab dengan bagian saya aja. Saya bukan pakar nasab. Saya pengkaji hadis dan sampai hari ini masih ngajar hadis. Bahkan kami ngajar hadis, bukan dengan bahasa Indonesia, ngajarnya pakai bahasa Arab. Sahih Bukhari pakai bahasa Arab, Kutubus Sitah itu pakai bahasa Arab. Itu bukan gagah-gagahan, tapi memang guru saya dulu ngajarnya pakai bahasa Arab, maka saya ngajar sekarang pakai bahasa Arab. Ya yang, yang ikut cuma yang ngerti-ngerti aja yang nggak dapat ya anggapnya doa-doa aja dia lagi ngaji. <laughs> Secara hadis, sanad hadis, kami punya namanya musal-sal. Alawiyah atau bil alawiyin musal sal dengan sanat alawiyah dan di situ disebutkan sanat dan guru-guru kami meyakini itu sahih dan mereka menelitinya dan kita juga meneliti bahwa sanat itu secara ilmu hadis itu sahih secara ilmu hadis. Jadi ada musalsal, musalsal itu uh, menirukan sifat guru atau nama guru atau keadaan guru waktu muradkan. Nah, ada satu yang ditirukan itu nasabnya. Kayak marganya ya, al Alawi, Al Alawi semua ke atas al Alawi. Dan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani begitu juga Abu Ya Said Muhammad Alawi Al Maliki, dua-duanya guru dari Mbah Maimun, mereka meruatkan dari Syekh Mukhtar At-Tarid, dan juga muridnya Muhammad Ahyad, beliau punya kitab Musalsal, Mukhtar At-Tarid ini ulama Bogor, tapi jadi di Mekah, itu meruatkan sampai ke Rasulullah SAW, sampai ke Rasulullah Ali, ada yang disebut Musalsal dengan Alawiyah. Jadi secara hadis kami tidak meragukan Mbak. Maka saya nggak ikut-ikutan dengan isu pro- kontra Baalawi, baik yang pro ataupun yang kontra. Kami dalam ilmu hadis punya ranah sendiri yang kami nggak mau masuk-masuk ke wilayah itu. Ya, secara ilmu hadis. Jadi saya nggak jawab secara ilmu nasab. Ya. Kalau ada orang mengatakan pakai teori-teori sezaman-sezaman, oh itu dalam ilmu hadis tuh banyak janggalnya. Cuma saya nggak mau pakai karena itu teori dipinjam dari teori-teori orang Barat, ya. Di Barat itu pak ada namanya yon ball, tulisannya join ball, ya. Yon ball ada beberapa ya. Dia ada juga namanya Wansing, sing, Wansing one yang nulis kitab Mujamufaras. Bagi mereka kitab-kitab hadis itu bukan dari Nabi teorinya apa pakai ini sejarah karena kitab hadis itu bukan dari sumber sezaman baru dimunculkan seabad atau dua abad setelah Nabi dimunculkan oleh ahli fikih ketika ditanya dalil kamu mana legal fatwa mereka itu dalilnya mana maka ulama seperti Imam Malik nulis kitab al muwatta untuk mencari-cari dalil kira-kira gitu maka mereka menjadikan studi kasus terhadap kitab muwatta sebagai kasus kitab ini adalah kitab ahli fikih yang dicari-carikan dalilnya kepada Nabi maka sanat itu buatan hadis itu buatan orang abad kedua karena kitab hadis tidak ada yang sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Maka saya agak takut dengan teori-teori itu. Karena saya juga ngajarin orientalisme hadis di waktu di Ma'ahad dulu. Kalau di IIKI, S3, S2 saya ngajarin uh, orientalisme dan Al-Quran. Dan falsafah ilmu dan Al-Quran. Lalu ilmu tahrij. Salah satu yang dibahas teori itu. Dan itu mengerikan Pak. Kalau pakai teori Yenbol, Ya, uh, banyak lagi ya teori-teori mereka ini bermasalah. Wan Sing seumur hidupnya hanya meneliti hadis sampai dia buat buku katalog hadis, tapi sampai mati dia nggak percaya satu huruf hadis itu bersumber dari Nabi Muhammad SAW Dia hanya yakin hadis itu buat dua abad setelah Nabi dibuat buat dengan teori historis tadi. Oleh karenanya mohon maaf kepada orang yang pro dan kontra terhadap pembatalan Baalawi. Saya enggak sepakat sama sekali dan tidak mau ikut-ikutan. Saya cuma berdoa sesuai dengan ayat Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaikum. Orang beriman itu bersaudara, maka islahlah. Ya, islahlah keduanya. Jangan juga nih bahan jawaban saya ini jadikan bahan nanti untuk anda bertengkar. Berarti anda gagal baca ayat Al-Quran. Qurannya nyuluh islah, anda nyuruh tengkar gitu, itu saya nggak sepakat ya. Jadi saya lebih ngikutin surat Al-Hujurat daripada mencari-cari hujat menghujat. Nauzubillah sumanau zubillah. Gitu, Pak. Dan Bapak kalau salah mencintai habaib itu masih oke. Okay. Tapi kalau Bapak membatalkan nasab orang yang punya nasab itu berbahaya. Menuduh mereka bukan ke bapaknya itu berbahaya. Dan gak usah khawatir, saya kalau ngaku bapak saya, Sianu, padahal bukan bapak saya itu dosa besar. Kalau Mbak Alawi, mereka berbohong dengan nasabnya, mereka nanggung sendiri. Kita nggak usah repot, ingetin aja. Dan kalau ada urusan, misalnya oknum Mbak Alawi nakal, itu urusan dia. Emang orang Jawa nggak ada yang nakal, orang Betawi nggak ada yang nakal, Zuriat Syarifidatullah nggak ada yang nakal, ada yang nakal semua. Jadi kita membatalkan orang bukan kan akhlaknya. Tapi kita bilang, "Hei, kalian yang ngaku zuriat Nabi, pantaskan akhlakmu dengan nasabmu. Kalau nggak nggak usah ngaku gitu maksudnya." Baik jalur Wali Songo ataupun jalur Baa, Lawi. Dan Bapak perhatikan, si babul muslim fusuk mencaci maki sesama muslim fasik. Perhatiin hari ini kalau mereka bahas nasab, lalu hujat menghujat, itu fasik semua udah. Maka kita nggak usah ikut ikutan Baik bapak tidak sepakat dengan yang pro ataupun yang kontra, kalau ujung-ujungnya mencaci maki, asbah sikon, Anda menjadi fasik, mau jadi fasik. Ya, jangan sampai masjid kita dikotori oleh hina menghina, hujat menghujat. Hormati saja husnuzon, ya daripada ngurusin nasab orang nasab kita aja belum beres siapa tahu bapak anak zina kan nggak usah belagu lah ya kita ini punya masalah sendiri ya dan orang yang bahas nasab orang lain belum tentu nasab dia beres juga coba tanya ke orangnya ya cukup loh ada lagi pak standmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahwa Ustad, Tentang kolbun Yang pernah Disampaikan oleh Ustaz dalam Ceramah-ceramahnya Bahwa Setan dan iblis Itu tidak bisa masuk ke dalam kolbun Mengapa sebabnya Tetapi ada seseorang yang dia niat berbuat baik lantas kemudian menyimpang akhirnya apakah juga yuwaswi sufi sudurina sebarang kali begitu yang kedua Ustaz satu aja oh satu aja waktunya udah habis <laughs> ya terima kasih Ustaz Mu'is padahal Bu ya kolbu itu baitullah Pak kolbu itu tempat mengingat Allah ini bukan hadis ya. Kolbul mu'min baitullah. Itu perkataan para imam. Ijma. Kolbu orang beriman baitullah. Maka di Quran ala tatma tatmainnul kulub. Hanya dengan ingat kepada Allah kolbu jadi tenang. Maka kolbu itu hanya bisa diisi dengan zikrullah. Dia nggak bisa diisi yang lain. Lalu dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam As-Suhrawardi di kitab Awariful Ma'arif, Iblis itu dulu bernama Azazil, Az dia minta izin kepada Allah untuk menguasai manusia. Maka kata Allah, aku izinkan kamu menguasai pembuluh darahnya. Maka masuklah Iblis itu ke seluruh pembuluh darah. Di mata ada darah, maka mata bapak ini bisa khianat, lidah ada darah bisa khianat ya ya semua sekujur tubuh kita ada darah terus mereka melihat iblis ini setan melihat ada pusat daripada darah tempat pompain darah namanya jantung jantung itu zohirnya batinnya berkait dengan kolbu minta izin kepada Allah ya Allah kalau yang itu boleh nggak kita masuk gitu. Di situ Allah marah, keluarlah hadis kudsi Cuma yang sampai sekarang di hadis kudsi asbabul wurudnya nggak disebutkan. Hadis kudsinya apa? Al kibriya uridai. Kesombongan merasa sok berhak, merasa hebat, merasa pinter, merasa besar itu adalah selendangku, syalku ya maka siapa yang mem, yang memakaikan itu, fakat nazaani, dia senang menentangku maksud Allah, kolbu itu wilayah saya, kamu jangan masuk-masuk karena iblis ini merasa sombong dia merasa pantas ngurusin kolbu nah kolbu itu cuma dapat hak diwaswasi syaitan sebagaimana dia dapat fasilitas dibisikkan diilhami malaikat kolbu pak jadi kolbu bapak ini faalha maha fujuroha waktawaha jadi dada ini itu ada lapisannya pertama nafs yang kedua baru kolbu apa kata Allah kami mengilhamkan kepada jiwa jiwa dulu pak bahwa ini yang baik ini yang buruk bukan berarti Allah kemudian yang disalahkan kalau kita buruk gitu Allah ngasih tahu Al hama itu artinya allama Allah ngajarin ini lo baik ini lo buruk kepada jiwa melalui apa melalui malaikat dan melalui syaitan dan juga si akal kita sendiri. Maka Bapak coba cek, kalau ada orang minta-minta, ilham pertama masuk apa? Kasih. Ilham kedua masuk apa? Was-was kedua masuk? Udah, jangan kasih. Itu orang pengemis bohong tuh. ya Dia mau mau, mau bakar cimeng tuh. Belum ngasih, udah seuzon duluan. Benar gak? Berasa gak? Azan, bapak lewat-lewat masjid. Itu kalau punya bilang apa? Mampir, mampir, mampir. Gitu enggak, benar nggak? Ya, bapak lagi lewat satu tempat, terus ada diskotek. Itu si was-wasnya bergejolak itu. Darahnya bergejolak. Mainnya di darah. Kalau tadi mainnya di perasaan, itu beda. Agak beda dia. Itu sebab kalau atau orang lama yang dulu kita maksiat sama dia, darah kita berdesir lagi, Pak. Karena itu wilayahnya syaitan. Beda kalau kolbu, kalau kolbu dia bukan berdesir, dia ber apa? Wajilat, Allah, wajilat bergetar, itu beda bedakan bergetar dengan berdesir karena berdesir urusannya madarah kalau bergetar dengan kolbu jadi kalau ada orang baik tiba-tiba kok nyimpang itu urusan kolbu dia pak karena dia selama ini hanya belajar kebaikan secara rasio nggak belajar kebaikan secara spiritual maka dalam hadis nabi ini hadis penutup Nabi mengatakan fala la ilaha ghairuh demi zat yang tiada tuhan selain dia. Inna ahadakum ada seorang kamu ya'mal ya bi bi'amali ahmal jannah. Dia beramal seperti ahli surga hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa zira. Sehingga antara dia dan surga hanya satu satu gini. Dekat enggak? Fayasbiqu kitab tapi alkitab telah menetapkan apa? Innamal a'malu bin Amal tergantung niat dia. Zahirnya, Soleh kolbunya nggak ngikut. Itu yang membuat orang menyimpang sebelum dia meninggal. Oleh karenanya, betullah Imam Bukhari, Imam Nawawi, sebelum baca zikir, benerin niatnya, benerin kolbunya, belajar kolbu itu belajar tasawuf. Maka tasawuf bukan belajar kanuragan, bukan belajar baca ini biar bisa begini. Tasawuf itu belajar menyembuhkan jiwa, menerangi kolbu. Itu tasawuf. Ya, bukan kemudian merem-merem bisa ngelihat kasaf tuh nggak? Itu bukan tasawuf. Ya, itu kebatinan itu nggak masuk kita itu. Dan kitab ini, walaupun bukan kitab tasawuf, tapi ini kitab yang dijadikan rujukan oleh ulama tasawuf. Dan uniknya, kita dipakai oleh pembatal tasawuf. Salafi pakai ini, Sufi pakai ini, Pak. Jadi kitab ini pemersatu Salafi dan Sufi. Jadi beruntung Bapak ngaji kitab ini. Apakah nanti saya yang lanjutin atau orang lain yang lanjutin? Yang nanti kitab ini wajib ada di masjid ini ya. Insya Allah Nurullah Nur Muhammad SAW menyebar di masjid ini. Amin ya Rabbal Alamin. Barangkali itu Bapak Ibu. Semoga kajian ini diridai Allah. Mohon maaf salah kurangnya. Hanya Allah yang maha sempurna Kami penuh kurang dan cacat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh